tapi kami mencoba bangkit, kami sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dulur, bagi panjenengan yang hari ini terpapar COVID dimanapun Anda berada, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit, COVID bisa sembuh. Kuncinya sandarkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca zikir sebanyak-banyaknya, ikhlaskan, gembirakan hati, senangkan, dan kita sendek nih nasib kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti petunjuk dokter dan sembuh. Insya Allah kami sekeluarga sembuh, istri saya sembuh, anak-anak saya sembuh, dan sekarang sembuh. COVID bukan akhir segalanya. Sembuh dan luar biasa. Mari kita bangkit, mari kita bangkit, mari kita bangkit. Kita gembirakan. Bagi yang tidak terpapar, jaga prokes. Ini penting sekali. Karena terpapar COVID itu sedih. Insya Allah Indonesia bebas dari COVID berkat doa kita bersama. Allah akan angkat virus dari Indonesia. Bismillah, bismillah, bismillah. Mohon berkenan kepada Bapak Bupati Ponorogo Haji Sugiri Sancoko untuk memberikan motivasi, memberikan spirit kepada saudara-saudara kita yang sedang melakukan isolasi agar mereka semangat untuk sembuh. Kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mengalami terpapar COVID, saya beserta keluarga, bahkan istri saya 6 hari di ICU. Bayangkan selama 6 hari kami di rumah sakit yang berbeda, saya di kamar, istri saya di ICU. Malam hari ngelangut pikiran rasanya. Kemudian sayup-sayup terdengar oleh telinga kami, walaupun tidak ada yang melantunkan lagu. Kami mendengar lagu Sajadah Panjang karyanya Bimbo dan puisinya Taufik Ismail. Serasa ngelangut, luar biasa. Tapi kami mencoba bangkit, kami sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dulur, bagi panjenengan yang hari ini terpapar COVID dimanapun Anda berada, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit, COVID bisa sembuh. Kuncinya sandarkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca zikir sebanyak-banyaknya, ikhlaskan, gembirakan hati, senangkan, dan kita sendek nih nasib kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti petunjuk dokter dan sembuh. Insya Allah kami sekeluarga sembuh, istri saya sembuh, anak-anak saya sembuh, dan sekarang sembuh. COVID bukan akhir segalanya. Sembuh dan luar biasa. Mari kita bangkit, mari kita bangkit, mari kita bangkit. Kita gembirakan. Bagi yang tidak terpapar, jaga prokes. Ini penting sekali. Karena terpapar COVID itu sedih. Insya Allah Indonesia bebas dari COVID berkat doa kita bersama. Allah akan angkat virus dari Indonesia. Bismillah, bismillah, bismillah. Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.